Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Pandre Tutu. Di tutorial cara pembuatan gagang dengan sarung dari besi kas Makassar, Bugis Makassar. Ini dia sapu kala, panjangnya 19 cm. Ini dia gili-gili yang sama pakai tokalasa, dia bulat. Ini dia kemuning, maunya gagangnya itu kemuning. Oke, sini saya mau kirim ke poso kawan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
juga bisa ada itu Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tengah itu. Enggak lengkap gitu ya, bilangnya bisa aja. Sebentar ke gigi kan. Bungu aja ini, alamatnya tuh. Sulawesi Tengah itu kayak Palu Gapang, Kendari kan. Bentar di sini tapi baru dibikin kan. Jadi kan kan gampang nih. Besok di kiri nih. Gampang nih.
Isi dulu kuota itu nak.
sarung dengan gagang. Oke. Ini ya. Sudah mantap besinya. Besok tinggal saya asah, kemudian saya rendam, baru saya kirim. Oke, ini dia. Nah, ini kayu hitam cendrana dengan kayu hitam. Oke. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Seharusnya ini dia gagangnya ke sini, cuma orangnya maunya lurus. Jadi saya memandai sesuai dengan pesanan, bukan konteng tok, bukan, saya sesuai dengan pesanan. Oke, okay? Dia akan aslinya dia berdiri seperti ini, berdiri ini. Jadi dia gagang ke sini, gagang ke sini. Cuma maunya orangnya harus dikasih lurus katanya, Pandre, Deng. Nah, itu makanya saya kasih lurus. Oke, okay? Nah, ini dia. Ini sudah mantap. Sapu kala 19 cm gagang kemuni. Oke. Ini dia hasil akhir dari channel Pandre Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.